dalam satu hari itu masih ada sampah masuk di TPA kurang lebih 600 sampai 700 ton per hari. Sudah berapa program yang diluncurkan oleh pemerintah kota untuk menyelesaikan persoalan sampah ini, tapi kita kan kembali ke masyarakatnya. Apakah mereka mau sadar mengelola sampahnya, walaupun misalnya ada ban sampah, ada TPA 3R, tapi kalau masyarakatnya tidak sadar akan hal itu, apapun program yang diluncurkan pemerintah kota itu tidak akan menyelesaikan persoalan sampah yang ada di Kota Makassar. Halo Sobat Planner, jumpa lagi di Ruang Bicara kita episode 3. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang solusi dari permasalahan overcapacity di TPA Tamangaparaya. Seperti yang Sobat Planner ketahui, TPA Tamangaparaya merupakan satu-satunya TPA yang ada di Kota Makassar yang mulai beroperasi sejak tahun 1993 silam dengan luas wilayah kurang lebih 19 hektar. Sebagian besar sampah di Kota Makassar yang diolah di TPA Tamangapa berasal dari sampah rumah tangga, sampah pasar, sampah perkantoran, dan sampah pusat perbelanjaan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar mencatat tempat pembuangan akhir Kota Makassar sudah melebihi kapasitas. Kini, tumpukan sampah yang berada di Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala sudah menggunung hingga ketinggian 50 meter. Yang membuat TPA ini sudah tidak mampu lagi untuk menampung produksi sampah yang rata-rata 1.000 ton per hari. Bagaimana bentuk pengelolaan sampah di TPA Antang ini? Sebenarnya di sini nggak ada pengelolaan. Walaupun sebenarnya ada kita lihat yang melakukan pemilahan, tapi itu nggak terkomunikasi, tidak terorganisir. Kenapa? Karena mereka ini adalah dalam bahasa bakunya atau bahasa kasarnya di Kota Makassar adalah pemulung. Ini yang kurang lebih hampir 400 orang yang setiap hari dan malam melakukan pemilahan sampah di TPA ini. Dan kalau saya sudah hitung dalam satu hari itu bisa sampai 10 ton ke atas sampah yang dilakukan pemilahan di TPA ini. Tapi itu bukan di bawah organisasi pemerintah, tapi itu adalah bersifat pribadi. Per orang. Sampah yang masuk ini dalam sehari lebih dominan sampah organik atau anorganik? Dominan sampah basah. Inilah tantangan pemerintah Kota Makassar ke depannya. Bagaimana persoalan sampah basah ini bisa, walaupun jujur ya, saya tahu betul sudah berapa program yang diluncurkan oleh pemerintah kota untuk menyelesaikan persoalan sampah ini, tapi kita kan kembali ke masyarakatnya. Apakah mereka mau sadar mengelola sampahnya, walaupun misalnya ada ban sampah, ada TPA 3R, tapi kalau masyarakatnya tidak sadar akan hal itu, apapun program yang diluncurkan pemerintah kota itu tidak akan menyelesaikan persoalan sampah yang ada di Kota Makassar. Kalau boleh tahu, Bapak bisa menyebarkan kira-kira dalam satu hari ini berapa sampah yang ditampung oleh TPA Antang ini? Sejak saya masuk di sini, saya memang wanti-wanti. Setiap harinya itu kurang lebih hampir 300 armada masuk, dan kami punya standar di sini, kalau misalnya armada ini sekian beratnya, dalam satu hari itu masih ada sampah masuk di TPA kurang lebih 600 sampai 700 ton per hari. Apa sih sebenarnya harapan-harapan Bapak untuk TPA Antang ini ke depannya? Saya ke satu, Ji. Jangan wariskan kejadian yang seperti kita lihat sekarang ini kepada anak cucu kita ke depan. Apalah arti pengorbanan suatu pemerintah pada saat ini misalnya melakukan beberapa jenis program kalau masyarakat tidak merubah pola pikirnya yang hanya seperti tadi sampaikan bahwa sampah itu adalah barang buangan, barang musuh, padahal sebenarnya kalau kita sadar sampah itu tidak ada harusnya masuk di TPA. Karena saya ini pelaku, saya pernah di bank sampah kurang lebih 6 tahun, jadi saya tahu persis sampah itu bau karena bercampur. Coba kalau sampah itu dipisahkan, yang mana misalnya bisa bernilai ekonomi, yang mana bisa diolah jadi kompos, maka sisanya itulah yang masuk ke TPA. Dan saya yakin kalau itu sukses dilakukan oleh masyarakat,
itulah warisan terbaik bagi anak cucunya ke depan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini membantu kami sebagai perwakilan pemerintah kota bagaimana bisa menyelesaikan persoalan sampah yang volumenya kurang lebih 600 sampai 700 ton per hari masuk ke TPA. Artinya sebanyak berapapun anggaran yang disiapkan pemerintah kota untuk membeli lahan atau membebaskan lahan, kalau modelnya tetap seperti ini tidak akan pernah menyelesaikan persoalan sampah itu sendiri. Dari permasalahan tadi, langsung saja mari kita membahas bagaimana solusi yang dapat diterapkan dari permasalahan overcapacity di TPA Tamangaparaya melalui pengelolaan sampah yang smart. Dalam mewujudkan kota berkelanjutan, maka diperlukan prinsip dasar dengan berbagai konsep yang mendukung implementasi konsep berkelanjutan itu sendiri. Salah satunya yaitu Zero Waste City atau kota tanpa sampah, di mana pada konsep ini merancang bagaimana pengolahan sampah yang baik. Pada skenario smart pengolahan sampah, maka didapatkan jawaban atas pertanyaan pengolahan sampah yang baik dalam mewujudkan kota berkelanjutan, yaitu terbagi atas beberapa tahap. Yang pertama, tahap perancangan dan komitmen. Pada tahap ini diperlukan adanya master plan dan pengembangan infrastruktur sampah, diantaranya pengembangan TPA, angkutan, instrumen dan penjadwalan pengangkutan. Pada tahap ini juga diperlukan adanya sosialisasi dan edukasi sejak dini tentang pengelolaan sampah. Pembentukan bank sampah dan pelatihan komunitas juga sangat diperlukan, karena dengan adanya kegiatan tersebut dapat membantu dalam hal pengelolaan sampah. Yang kedua, sampah bernilai ekonomi. Pada tahap ini, pemerintah memiliki peran untuk memberikan intensif kepada masyarakat berupa kantong plastik sampah gratis. Hal ini yang akan membuat masyarakat lebih sadar akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya, serta diperlukannya industri pengolahan sampah yang menjadikan produksi sampah sebagai komoditi yang bernilai ekonomi. Yang ketiga, pengelolaan sampah yang smart. Pada tahap ini, budaya masyarakat terbangun dalam hal memilah berdasarkan perwadahan sampah dan juga melakukan industri kreatif pengelolaan sampah berupa kegiatan pengomposan dan daur ulang, sehingga jumlah produksi sampah yang diangkut ke TPA tersisa 10 hingga 20% saja. Yang keempat, kota bersih melalui Smart Waste. Pada tahap ini, beban TPA dan anggaran infrastruktur persampahan berkurang, sosialisasi dan edukasi terus berlanjut, penanganan sampah terselesaikan di sumber, serta bertambahnya lapangan kerja dan usaha baru melalui industri pengolahan sampah yang bernilai ekonomi. Adapun target pencapaian dari skenario smart pengolahan sampah yaitu menjadikan kota sehat, bersih, dan ramah lingkungan, menjadikan kota yang bermartabat dan religi, serta menjadikan kota yang bernilai ekonomi dan berdaya saing. Jadi, itu dia Sobat Planner pembahasan mengenai solusi dari permasalahan overcapacity yang ada di TPA Tamangaparaya. Mendengar pembahasan itu, Sobat Planner pastinya sudah sadar akan pentingnya pembuangan dan pengolahan sampah. Ruang Bicara Kita episode 3 mungkin sampai di sini dulu. Sampai jumpa di Ruang Bicara Kita episode selanjutnya.